betul betul dengan kita, kita sayang, kita cinta, hormat dan taklim kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dibuktikan. Sahabat tadi satu persatu daripada mereka telah membuktikan kecintaan mereka kepada baginda. Dimana dengan bukti-bukti yang Nabi kita, para sahabat Nabi kita buktikan, itu tergantung atau bergantung kepada kemampuan mereka masing-masing. Ada yang membuktikan mahabbah dan cinta mereka kepada baginda Nabi itu dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya, dengan kehebatan dan kelincahannya di medan perang. Di antara Rasulina Sa'd bin Abi Waqqas, awaluman ramati syabida, orang yang pertama yang menggunakan peralatan perang di jalan Allah. Irmi sa'du bidaka abi wa ummi. Nabi kita berkata pada Rasulina Sa'd memperisai, membackup, membela baginda Nabi yang pada saat para sahabat Nabi kita sudah pecah kacir pada saat itu dengan serangan daripada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam, maka dengan Sayyidina Sa'd yang berada di depan Sayyidina Talha sebagai tanda dan bukti kecintaan beliau kepada kita, beliau jadikan dada beliau sebagai perisai, bukan besi, bukan batu, bukan tembok, bukan bangunan, bukan kereta kebal, tidak, yang jadi perisai telah dada Sayyidina Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, tabarakallah. Wah, dengan serangan tombak pedang, dengan dada begitu memperisai bagi Nabi, ditangkis, dilepaskan dengan tangan, kalau tidak dilepaskan dengan dada, yang penting jangan sampai panah dan tombak sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat pula dengan panah di panah mati, tarik lagi, dikatakan yang walaupun hanya setakat satu busur atau satu pucuk panah saja, tapi panah yang dipanahkan tadi itu begitu kena sasarannya, ambil panah yang sama, dipanahkan, ambil balik panah yang sama dalam beberapa kali. Itu sebagai bukti mahabbah mereka kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Selepas sembahyang, sembahyang lagi, selepas sembahyang, sembahyang lagi, selepas sembahyang, sembahyang lagi. Ada di antara daripada mereka dalam sembahyangnya yang walaupun tak banyak mana, tidak lebih daripada hanya dalam dua rakaat saja, tapi dalam dua rakaat sebagai tanda mahabbah kepada baginda yang menerima wahyu, tanda cinta kepada Al-Quran yang diturunkan, tanda kasih kepada Allah yang menurunkan, tanda tanggung jawab dengan Al-Quran yang diturunkan, macam mana agar dengan Al-Quran tadi itu akan tersemat dalam dada dan ingatanku tiap malam dalam dua rakaat sembahyang Al-Quran dibaca sampai habis. Ha, itu mahabbah. Tiap malam cicin, tiap malam netbook, tiap malam berhubungan dengan dunia luar. Hai, apa kabar? Jawabannya baik-baik. Jadi kata otak Ustaz Azhar, baik-baik, udah 20 sen. Nah, awak duduk di mana? Ngek-ngek masuk 60 sen. Aku sedang santai di depan rumah 80 sen. Kemudian begitulah seterusnya. Berapa sen kau dapat untung daripada perbualan yang tidak ada maknanya tadi itu? Itu mahabbah besar. Kalau memang betul-betul mahabbah, kita isi waktu kita, peluang kita, kesempatan kita dengan subhanallah, 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 atau dengan hal-hal yang berfaedah, silakan dengan networknya, silakan dengan Facebooknya, silakan juga dengan SMS-nya, tapi SMS bukan just akan menghakis duit dan juga dengan keuangan kita, tapi mungkin akan menjadi asbab kita mendapatkan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Mungkin itu dengan terjemahan daripada Al-Quran, mungkin terjemahan daripada ayat, mungkin cerita daripada orang soleh, dan juga ungkapan tausiah, suatu ungkapan ceramah, masalah cukup menarik dan juga cukup membuka hati dan perasaan, kongsikan dalam Facebook kita. Sementara awak di mana, lagi buat apa, duduk macam mana, makan apa, minum apa, pakaian apa, lagi baringkah, baring di mana, akhirnya sampai pada pergaulan seks melalui Facebook. Yang walaupun masing-masing di rumahnya, tapi ternyata masing-masing sudah menanggalkan pakai dengan nafsu syaitani dan bahimi, dan juga dengan nafsu dan keinginannya sampai minta maaf, sampai terpacu spermanya pada saat itu. Ini sudah berlaku. Kalau seperti itu mahabbahnya, mahabbahnya dengan lantunan kasih, tidak semata-mata
Nabi kita tanah dengan kasih sayang. Nabi kita tanah dengan ucapan. Yang Nabi kita inginkan bekerja. Yang walaupun kita tak simbang banyak, yang walaupun kita tidak bercakap banyak, yang walaupun tidak ada yang kita berbuat, tapi kita buat kerja. Salah satu daripada sahabat Nabi membuktikan luahan mahabbahku kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat dan salam sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 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 sebanyak tidak ada hitungannya sepanjang waktu hanya dengan salawat Sayyidina Ubay bin Ka'ab tuh sepanjang hari beliau hanya semata-mata dihabiskan dengan salawat Allahu Akbar. Sayyidina Umar pula dengan ketegasan dan keberanian dalam memperkatakan yang hak di hadapan sesiapa saja di antara daripada syama'il baginda Nabi, akhlak baginda Nabi, rahmat dan kasih sayang hatta kepada binatang. Allahu Akbar. Nabi kita ceritakan bukan sekadar nak bercerita, tapi dibalik daripada cerita tadi itu agar dengan kita ada rasa kesian kita dengan binatang-binatang yang lemah. Meong. Meong. Gede-gedeng. Kita tuh. Meong. Dua kali. Karena bentakan makan tulangnya juga jangan sampai rezekinya kucing kita makan. Zalim betul kata kucing Hawani. Buktinya mana? Pertama katanya. Maksudnya minta tulang? Aku lapar? Oh, zalim yang terjadi. Dia kata zalim kepada kita karena kita terbagi. Kenapa? Sebab dia nampak dengan kita, kita punya kepala ikan dan itu atau juga dengan tulangnya yang punya kita habiskan. Nabi kita sampai kepada binatang. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Saya ingin buka wawasan para hati manusia. Jangan terbawa-bawa dengan pilihan raya yang akan datang sehingga dikait-kaitkan ke sana tidak. Apa? Orang yang berzina itu pada urutan yang keberapa di segi kesalahannya?